Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Review Lesehan. Saya belanja lagi sekarang kayak gini, guys. Belanjaan saya, packingannya. Ini datang dari Cilacap, dari kota saya sendiri. Saya jauh-jauh belanjanya, ternyata dapatnya di kampung sendiri, guys. Ini. Oke lah, kita buka aja packingnya. Saya umpetin dulu. Nah, ini hasilnya. Oh, ini ternyata seperti ini ya. Ini adalah Black Magic penghitam dashboard bodi motor dan mobil permanen. Katanya seperti itu, namanya Black Magic Super penghitam motor dan mobil. Bodi plastik, bodi kasar, dashboard mobil kilap seperti baru, black to black, kusam menjadi hitam. Ini secara kemasannya kelihatannya kayak tempelan ya, stiker ya. Stiker kayak gini, nggak ada banyak merek dan lain-lain lah pokoknya. Ini saya beli di 100 mili ya. Kecil sih. Kalau tadi saya belanja ini buat engine degreaser, buat ngilangin kerak. Videonya ada di sebelum ini ya. Nah, beda. Sekarang penghitam dashboard motor atau mobil biar mengkilap. Jadi kalau motor kita sudah kusam, bisa dimengkilapkan dengan ini, hanya dioles-oles. Nah, katanya dapat bonus spon, bener apa enggak? Oh iya, kelihatannya dapat ini, guys. Ini ada sponnya kelihatannya. Oh iya, ada sponnya, bonus spon. Lumayan kayak tahu. Ini dikirim dari Cilacap lah ya. Kampungnya saya sendiri, Maos. Saya tahu tempatnya ini, guys. Oke, langsung coba kita gali lagi informasi lebih dalam. Kalau yang 100 mili harganya 35.000, kalau yang 60 mili harganya 20.000, pasti lebih kecil ya. 200 mili 79.000. Saya beli di Topet ya. Nah, ini katanya stoknya banyak. Kalau mau order banyak boleh, bisa menggunakan bisa memakai brand sendiri katanya ya. Kalau mau borong banyak pakai merek sendiri bisa katanya. Jadi ini kita bisa request, artinya kayaknya ini racikan sendiri ya. Oke lah, nanti kita cobain aja bener hitam apa enggak, seperti baru lagi apa enggak gitu ya. Oke, nah sekarang cara pakainya gimana ya. Cara pakainya itu otomatis bersihkan dulu medianya, apa namanya, dashboardnya. Misalkan ini dashboardnya dibersihkan, kemudian kocok dulu, ini dikocok ya sebelum digunakan biar nyampur dalamnya. Kemudian tuangkan Black Magicnya ke aplikator, maksudnya ini tuangkan ke sini kali maksudnya ya, di taruh di sponnya. Nah, atau disuntek, kalau bahasa Cilacapnya disuntek kayak gini nih. Suntek, baru dioles-oleskan ke media yang dihitamkan. Misalkan ini udah dituang di sini, baru dioleskan seperti ini. Oke, kemudian kegunaannya, ini digunakan bisa pada plastik kasar pada motor seperti dashboard dan spakbor. Dua, bisa juga di plastik kasar pada mobil seperti fender, trim, talang, wiper, dan list karet juga bisa. Bagian trim plastik eksterior lainnya dan tidak untuk interior. Nah, ini nggak boleh interior ya, eksterior. Oke, hanya itu saja informasinya, nggak banyak. Kalau lapaknya saya tentunya milih yang ratingnya atau bintangnya 4,9, sudah terjual 500 lebih ini. Kalau sudah terjual ratusan, artinya produk ini laku.
baku dan cocok ya. Tapi kalau ratingnya di bawah 4,7 atau apalagi 4,6 itu pasti meragukan kayak gue. Masih Cilacap ya. Oke, ngesek tek cobain bener apa ora. Awas nih kan orang nanti ora ireng tek parani maring kampung ya, tek parani maring umay lu. Pak bule ge. Umay ngerti aku maos. Serak umay nyau. Nah, pasang apa kemet tuh, guys. Aduh. Ya wis lah. Cukup begitu saja, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman kalau yang mau beli, linknya seperti biasa saya taruh di bawah video ini di kolom deskripsi. Langsung ke TKP Murah Meriah, motornya Dedi Anyar Maning, jadi baru lagi gitu ya. Oke, sampai ketemu di review berikutnya. Reviewnya amburadul parah. Oke, yang penting saya memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya guys, belakang sudah digosok, sebelah kiri belum.